dan rentas daerah mana aku naik ke Puna ataupun di pergi ke Singkayu. Singkayu lepas Puna lah dari situ. Sebab ada interview ini hari. Miko kuning, Miko yellow, ada Miko yellow. Cuaca pun mendung, jangan hujan lah. Kalau hujan sangat ini kali. Aku ni memakan masa 2 jam lebih, mana dari jalan utama luar masuk ke dalam masa 1 jam. Naik dari bandar ni kan 1 jam, agak 1 jam lebih lah. So, aku ambil jalan dekat dan kosong jalan sering itu dekat kita kan.
bawa tupai, guys. Bawa tupai. Nih. Si nama dia si Biko. Bawa ni. Jauh juga lah perjalanan, guys. Oke, stay tune, bye. Jumpa lagi next. Balik sudah, guys. Beuh, kotornya motor. Tersinggal sekejap. Isap one pump bed. Mau hujan, guys. Aku tetap meneruskan perjalanan walaupun hujan. Kita bawa si Miko. Nah, ini yang dipanggil Miko kuning. Ini nama dia Miko. Miko kuning. Jalannya sangat teruk, guys. Jalan camp. Cuaca pun macam mau hujan. Tadi hujan di atas. Basah, guys. Tapi tak basah teruk lah. Tapi kategori basah. Ni sekarang aku balik dah. Habis temu tu juga. Ting kayu. Pump oil mill. Iwang. Apply bahagian electrical industry. Tapi offer gaji macam kurang ngam lah, guys. Dengan experience yang aku ada. So kita mau demand sikit. Sebab kita bukan apprentice, guys. Tak boleh mengajar, ada experience hilang banyak. Dari oil mill sampailah hilang kayu, bata, kuari, kertas. So kita mau di mana, guys? Jadi kalau punya ngam in ya on, kalau ketangam lah, guys. Jauh lagi, tengok tadi jalannya nih. Jalannya blend macam, guys. Kemana mau jadi mak empit kalau gini jalannya. Jalan pakai off-road punya motor, jangan kalau mau sokap. Jangan dicantik lah. Lah boleh kalau boleh jalan-jalan. Masuk pun jauh. Sangat-sangat jauh masuk dalam. Thank you.
Di time hujan turun, udang berada di satu lokasi jembatan Tingkayu, guys. Wah, ini jembatan Tingkayu tuh sekarang banjir nih. Wow, dap mancing sini, oke, mantap. Cari ikan sungai. Oh, kita meneruskan perjalanan lagi, walaupun hujan. Teruskan perjalanan walaupun hujan. Right, pendo basah. Mantap, guys. Jauh lagi perjalanan. Thank you.
situ nak basah. Sampai situ nak tempat ku nak dah basah. Basah kuyuk kan, tapi dekat agak tahu dah. Kawasan TSH ini jalan raya tepi dan cuaca dari 1 jam lebih guys kena hujan di jalan gravel. 1 jam lebih kena hujan. Jok sekarang ni mulai kering lah baju. Timur ni dah aku jalan ni jalan jam 2. Aku sampai sini jam 3 guys. Dalam 1 jam lebih aku dalam perjalanan basah dan juga jalan gravel. Ya, sampai selamat sampai ke dekat checkpoint. Teruskan perjalanan ke bandar dan balik rumah. Okay guys, terima kasih yang sudi menonton aku punya YouTube channel. Dan aku kena teruskan perjalanan, kena ambil masa dalam sejam lagi untuk sampai ke destinasi rumah. Okay, terima kasih yang sudah subscribe.